我会尽快得到陨落心眼，替你炼制出躯体的。 Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Through the Heavens Ranah Kaisar. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay, dan buat kalian yang baru banget datang, jangan lupa subrek dan nyalain lontongnya. Jangan lupa juga bagiin video ini ke kawan-kawan. Kuilah, tanpa berlama-lama lagi, kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan bentrok antara Xiaoyan bersama dengan pemuda yang berada di sana. Pemuda tersebut pun melihat Xiaoyan yang tetap tenang, dan ia tidak bisa menahan emosi yang berada di dalam hatinya. Ia pun segera bertanya kepada Xiaoyan apakah ia baru di sini. Sangat sulit untuk masuk ke tempat ini, dan kelihatannya Xiaoyan ini sangat kuat. Pria tersebut menyadari bahwa Xiaoyan hanyalah kaisar bintang tahap awal biasa. Di matanya sosok Xiaoyan ini terlihat seperti semut yang tidak mengancam. Sementara itu Xiaoyan yang mendengar kata-kata pemuda tersebut, ada sedikit ketidaknyamanan di mata Xiaoyan. Namun pada saat ini Xiaoyan tidak merasakan takut sedikit pun. Melihat pemuda sombong tersebut, darah di tubuh Xiaoyan pun pada saat ini mulai mendidih. Xiaoyan sudah tidak bertarung untuk waktu yang lama, dan pada saat ini hati Xiaoyan langsung memicu keinginan untuk bertempur. Senyum aneh pun muncul di sudut mulut Xiaoyan ketika ia mengangguk. Pria muda itu pun tertawa dan berkata bahwa ia juga pernah menjadi sangat marah di masa-masa bintang satu awal. Oleh karena itu ia akan memperlihatkan Xiaoyan kekuatan jangka menengah dari seorang kaisar bintang satu. Xiaoyan pun tersenyum dan mengangkat bahu sebelum akhirnya merentangkan tangannya. Xiaoyan bertanya, sepertinya monumen ini mengatakan bahwa tempat ini dilarang untuk bertarung. Pemuda itu pun melirik arah Xiaoyan dan berkata, bukan di sini tempatnya, melainkan mereka akan berpindah ke tempat ujian. Pemuda itu pun segera bergegas dan memerintahkan Xiaoyan untuk ikut dengan dirinya. Tubuh api Xiaoyan pada saat ini sebanding dengan tubuh seorang kaisar biasa. Seketika Xiaoyan pun menyusul pemuda tersebut. Pemuda itu pun melontarkan keterkejutan di matanya, dan wajahnya seketika menjadi dingin. Singkat cerita, kedua belah pihak telah mendarat dan datang ke tengah lapangan kompetisi. Tekanan tiba-tiba datang dari langit sehingga udara di sekitarnya tampak terkuras, membuat sulit bernafas. Keduanya pun telah bersiap di posisi masing-masing untuk saling bertempur. Sementara itu di sisi lain, Xiong Yuan pun menemukan bahwa Xiaoyan tidak lagi bersamanya. Namun pada saat ini nafas Xiaoyan masih tidak dapat lepas dari pengejaran Xiong Yuan. Xiong Yuan pun seketika menyadari bahwa Xiaoyan saat ini berada di tempat ujian dan bertanya bagaimana Xiaoyan menuju ke tempat itu. Xiong Yuan takut akan kecelakaan yang terjadi kepada Xiaoyan, hingga akhirnya ia pun segera terbang menuju ke tempat ujian. Kembali ke pertempuran, di mana pada saat ini Xiaoyan berteriak mengeluarkan tubuh Kaisar Yan. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba membengkak menjadi raksasa yang dikelilingi oleh naga api yang tak terhitung jumlahnya. Di sisi lain, Wu Yong juga tidak ketinggalan ketika ia mengeluarkan tubuhnya sendiri dari Kaisar. Seketika telapak tangan besar segera bersiul dengan suara angin yang bertiup. Telapak tangan itu pun segera melesat ke arah Xiaoyan dengan kecepatan yang menakjubkan. Xiaoyan yang melihat telapak tangan besar tidak mengelak, tetapi memukulnya dengan pukulan. Ledakan pun segera terjadi bersamaan dengan suara yang teredam. Udara di sekitarnya tiba-tiba membawa kekuatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kedua sosok megah itu tiba-tiba mundur beberapa langkah, dan Xiaoyan tersenyum di sudut mulutnya. Sementara itu di sisi lain, wajah Wu Yong seketika terkejut dan bertanya-tanya apakah ini mungkin. Wu Yong benar-benar terkejut dan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Xiaoyan hanyalah seorang kaisar bintang satu awal. Namun pada saat ini Xiaoyan bisa bertarung langsung dengan kekuatan tingkat menengah miliknya. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pun segera melancarkan serangan telapak tangannya yang membengkak beberapa kali dalam sekejap. Naga api di telapak tangannya segera melesat, dan telapak tangan yang besar segera terlempar dengan keras ke arah Wu Yong. Wajah Wu Yong sedikit berubah, dan tombak besar tiba-tiba muncul di tangannya. Pada saat yang sama ia pun berteriak ketika ia mengeluarkan senjata kaisar.
Bayangan senjata besar segera melintas dan dua energi segera saling menghantam. Setelah benturan, serangan Xiaoyan pun runtuh dan wajah Wuyong tiba-tiba menjadi bangga. Setelah mematahkan serangan Xiaoyan, ia langsung mengayunkan tombak yang berada di tangannya. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba sebuah pedang warna-warni besar muncul di depan Xiaoyan. Benturan di antara kedua senjata pun segera terjadi dengan suara hantaman keras dan sosok Wuyong tiba-tiba terguncang dan mundur. Ia pun segera menatap dingin ke arah senjata yang tiba-tiba muncul di tangan Xiaoyan. Bersamaan dengan itu, sebuah teriakan keras yang memerintahkan mereka berhenti terdengar di kejauhan. Wuyong tidak bisa menahan gemetar setelah menyadari bahwa itu adalah suara Xiong Yuan. Di sisi lain, Xiong Yuan pun segera bertanya kepada Wuyong apa yang ia lakukan. Wuyong melihat wajah Xiong Yuan yang dipenuhi dengan amarah dan segera menundukkan kepalanya. Kekuatannya jika dibandingkan dengan Xiong Yuan masih sangat jauh dan ia takut untuk bergerak. Di sisi lain, Xiaoyan pun segera tersenyum sebelum akhirnya berkata kepada Xiong Yuan. Ia berkata saudara ini baru saja memberikan pelajaran dan tidak menyakiti Xiaoyan. Oleh karena itu, tolong jangan salahkan dirinya. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Wuyong pun tiba-tiba tersipu. Ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan memohon kepada Xiong Yuan pada akhirnya. Sementara itu, Xiong Yuan segera berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan tidak seharusnya berbicara dengan baik untuknya. Ia sangat mengetahui dengan jelas tentang karakter dari orang ini. Setelah itu, Xiong Yuan pun segera menatap ke arah Wuyong yang menundukkan kepalanya. Ia dengan marah bertanya apakah Wuyong tahu bahwa Xiaoyan ini berasal dari kelompok etnis Xiao. Wuyong tiba-tiba bergidik dan terkejut setelah mendengar kata-kata tersebut. Bahkan leluhurnya pun tidak berani menyinggung orang-orang dari Xiao. Jika Xiaoyan benar-benar menyalahkannya, maka ia khawatir bahkan Kaisar Ming tidak akan dapat menahannya. Melihat Wuyong yang terdiam, Xiong Yuan segera berkata, untung saja kakak Xiaoyan tidak menyalahkannya. Jika tidak, Wuyong tidak akan bisa berdiri di sini dan berbicara dengan Xiong Yuan. Namun meskipun begitu, Wuyong harus tetap dihukum dan pergi ke Yao Gui dan dihukum selama 1 tahun. Menanggapi hal itu, Wuyong pun tidak berani berbicara dan hanya bisa mengangguk. Sementara itu, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa kakak Xiong Yuan bisa melupakan permasalahan ini. Oleh karena itu, kakak Xiong Yuan tidak perlu menghukum kakak ini. Xiong Yuan pun melirik Wuyong yang menarik kepalanya dan menghela nafas sebelum akhirnya membiarkan Wuyong pergi sendiri. Xiong Yuan tidak menyangka bahwa hal ini akan terjadi setelah ia pergi sebentar. Jika Xiaoyan pada saat ini terluka, bagaimana ia bisa menjelaskannya kepada Kaisar Xiao? Xiong Yuan pun segera bertanya apakah kakak Xiaoyan baik-baik saja. Karena ini adalah tempat ujian, maka ia akan membawa kakak Xiaoyan ke istana Douji dan ruang promosi. Kali ini ia tidak berani meninggalkan Xiaoyan pergi sendirian. Banyak orang-orang yang sombong di lembah ini, ditambah lagi dengan nafas awal Kaisar Xiaoyan. Secara alami hal itu pasti akan menyebabkan banyak permasalahan. Singkat cerita, mereka pun pergi ke tempat-tempat indah yang berada di lembah hingga akhirnya hari pun telah larut malam. Ini adalah hari pertama Xiaoyan datang di benua Kaisar. Hari ini juga memberi kerinduan lain yang tidak Xiaoyan miliki selama bertahun-tahun, yaitu untuk meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Di sebuah ruangan, Xiaoyan pun berbaring dengan pikirannya yang mengawang-awang. Di tengah pemikiran tersebut, Xiaoyan pun mendengar suara yang menanyakan apa yang Xiaoyan pikirkan. Suara ini pun membuat Xiaoyan terkejut dan seketika ia menyadari bukankah ini adalah suara dari Xiong Yuan. Xiaoyan pun menghela nafas dan berkata apalagi yang bisa ia pikirkan. Tentu saja pada saat ini Xiaoyan rindu rumahnya. Xiaoyan pun segera bertanya apakah kakak Xiong Yuan mengatakan bahwa ia tidak ingin pulang. Xiong Yuan pun hanya tersenyum sedikit sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya. Ia berkata bahwa ia tidak ingin rumah karena ia tidak punya rumah. Ini adalah rumahnya dan semua orang di sini adalah anggota keluarganya. Setelah itu, Xiong Yuan pun segera memberitahu kepada Xiaoyan bahwa ketika ia datang ke sini, maka ia tidak akan bisa kembali berperang di benua Doki. Xiaoyan tiba-tiba melompat dari tanah ketika ia mendengar hal ini. Xiaoyan berteriak kaget ketika ia bertanya apakah Xiaoyan tidak bisa kembali. Xiong Yuan pun memandang ke arah Xiaoyan dengan ekspresi terjekut dan hanya tersenyum sedikit.
Setelah itu ia segera berkata faktanya ini tidak sepenuhnya mustahil. Namun sejauh ini tidak ada yang bisa melakukan hal tersebut. Setelah mendengar hal ini, Xiaoyan pun menghela nafas lega dan berpikir setidaknya masih ada jalan untuk ia capai. Xiaoyan pun segera bertanya bahwa ia ingin tahu metode apa yang bisa digunakan untuk mencapai hal tersebut. Xiong Yuan pun tersenyum dan berkata sebenarnya metode ini sangat sederhana. Metode itu dapat dilakukan dengan melampaui kaisar. Setelah itu semuanya benar-benar akan mudah untuk dikatakan. Namun hingga saat ini hanya satu orang yang melampaui kaisar selama ribuan tahun dan menciptakan ruang ini. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun merasa lemah dan berkata ini sudah berakhir. Xiaoyan mengetahui hal tersebut dari informasi yang diberikan oleh Kaisar Ming. Xiaoyan sendiri menyadari betapa sulitnya melampaui tingkat Dodi. Bagaimana mungkin dapat melampaui kaisar dalam waktu yang singkat? Setidaknya dibutuhkan 1000 tahun untuk sebuah bintang untuk naik menjadi 2 bintang. Xiaoyan pun menghitung lamanya waktu dan bertanya-tanya berapa lama untuk naik ke Jiuxing. Belum lagi melampaui kaisar, dan pada saatnya itu tiba, Xiaoyan khawatir kerabatnya sudah tidak ada lagi. Memikirkan hal ini, Xiaoyan pun merasa sangat sedih dan diam dan berpikir bahwa ia mungkin tidak akan pernah melihat kerabatnya lagi. Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan pun akhirnya perlahan pulih dan menghela nafas. Selama beberapa dekade terakhir, Xiaoyan telah mengalami keputusasaan yang tak terhitung jumlahnya. Selangkah demi selangkah secara alami membentuk karakter yang kuat dari Xiaoyan. Sementara itu, Xiong Yuan pun menyaksikan Xiaoyan yang memulihkan kepercayaan dirinya dari kesuraman. Xiong Yuan pun tidak lanjut membicarakan hal itu dan menemani Xiaoyan sambil menceritakan semua hal yang berada di sana. Setelah mengobrol dengan Xiong Yuan selama 1 malam, Xiaoyan pun mendapat banyak pengetahuan. Dikatakan bahwa tidak ada yang melewati benua ini dan banyak keluarga tirani bersembunyi di mana-mana. Oleh karena itu, setiap bagian dari benua ini dipenuhi dengan bahaya. Sementara itu, bahkan profesi alkemis menjadi tidak menentu di benua kaisar. Tingkat eliksir telah menjadi terbatas dan ramuan benar-benar terlalu misterius. Selain itu, ada 3 keajaiban di benua ini dan itu adalah 3 jenis objek. Objek ini disebut dengan 1 pilangit yang aneh, 2 hantu aneh, dan 3 segel aneh. 3 keajaiban ini adalah hal yang diimpikan semua orang. Hal itu dikarenakan 3 keajaiban ini memang sedikit dan jarang. Singkat cerita, hari pun berlalu dan Xiaoyan telah turun bersama dengan Xiong Yuan pagi-pagi sekali. Setiap pagi, semua murid dari lembah Tianming akan pergi ke alun-alun untuk saling belajar. Di alun-alun, mereka dapat memilih lawan dengan kekuatan yang sebanding untuk belajar dan mendapatkan lebih banyak pengalaman tempur. Di alun-alun yang luas ini, keterampilan bertarung yang penuh dengan warna dilepaskan satu demi satu. Suara pertempuran pun meletus di alun-alun dan bergema di langit. Xiaoyan tidak bisa menahan cemberut karena pemandangan dari begitu banyak kaisar yang bertarung ini benar-benar sangat memesona. Pada saat ini, Xiaoyan benar-benar sangat penasaran untuk melihat semua jenis keterampilan bertarung yang ada di sini. Tak lama setelah itu, tiba-tiba seorang pemuda dengan kostum tempur keren muncul dari kejauhan. Ia pun memandang ke arah Xiaoyan yang berada di sebelah Xiong Yuan. Setelah itu, ia pun bertanya kepada Xiong Yuan apakah ini anak baru. Melihat Xiong Yuan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pemuda tersebut pun segera berkata langsung kepada Xiaoyan. Ia pun segera bertanya bagaimana jika mereka belajar dari satu sama lain. Menanggapi hal itu, akhirnya Xiong Yuan pun mulai berbicara pada saat ini. Xiong Yuan berkata agar sosok tersebut tidak menggeretak pendatang baru. Xiong Yuan pun memberikan pilihan apakah pemuda tersebut akan memilih untuk pergi ataukah berhadapan dengan dirinya. Pria itu pun segera menangkupkan tangannya ke arah Xiong Yuan berkali-kali. Ia menatap ke arah Xiong Yuan dengan tatapan menghina. Sementara itu, di sisi lain, Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya mulai berbicara. Xiaoyan berkata saudara Xiong Yuan tidak perlu menghalangi. Karena saudara ini mengundang Xiaoyan, maka Xiaoyan akan menemaninya. Melihat Xiaoyan yang tidak keberatan, akhirnya Xiong Yuan pun tidak mampu berbuat apa-apa. Ia pun segera memberitahu Xiaoyan bahwa orang itu bernama Mu Feng.
Xiaoyan pun mengangguk dan menangkupkan tangannya ketika ia meminta bimbingan dari saudara Mu Feng. Mu Feng pun mengangkat kepalanya dan tersenyum riang ke arah Xiaoyan. Keduanya pun segera bersiap untuk memulai pertempuran. Setelah itu Mu Feng pun berteriak dengan keras dan tubuhnya seperti hantu yang tenggelam di udara. Sementara itu Xiaoyan berdiri diam dan menyebarkan kekuatan jiwanya. Xiaoyan menyadari Mu Feng ini seperti Wu Yong yang juga berada di Kaisar Bintang Tengah. Namun jika dilihat dari auranya, ia tampaknya sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan Wu Yong. Suasana megah pun menyapu dari lapangan dan semangat juang merah muda menyelimuti tubuh Mu Feng. Tekanan yang tidak terlihat membuat beberapa orang yang lebih lemah merasa sulit bernafas. Mata Xiaoyan pun menyipit dan ia bisa merasakan nafas agung Mu Feng menyebar seperti danau yang luas. Xiaoyan pun bergumam, apakah ini nafas seorang kaisar bintang di periode tengah? Merasakan tekanan yang luar biasa di lapangan, ekspresi banyak orang di sekitar wilayah ini sedikit berubah. Pada saat ini mata mereka benar-benar dipenuhi dengan ketakutan. Kekuatan ini yang berada di satu bintang pertengahan bahkan dapat dianggap sebagai orang yang paling kuat di lembah Ming. Tak lama angin tinju tajam dengan kekuatan yang kuat bergegas ke wajah Xiaoyan. Namun tepat masih 5 cm tiba-tiba sosok Xiaoyan pun menghilang. Melihat kecepatan ini ekspresi Mu Feng pun sedikit terkejut. Segera ia tahu bahwa Xiaoyan sepertinya tidak mudah dihadapi seperti yang terlihat di permukaan. Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan pun muncul di area yang tidak jauh dari tempat Mu Feng. Detik berikutnya Xiaoyan pun melesat mengayunkan tinjunya yang mengandung kekuatan besar ke arah Mu Feng. Bersamaan dengan itu Mu Feng yang memiliki jiwa pertarungan yang sangat kuat pun segera bergerak. Ia pun segera membentuk tubuh energi berwarna hitam di udara. Segera setelah itu dua energi pun saling menghantam keras di langit. Dalam pertukaran awal ini Xiaoyan sepertinya dirugikan dan ia sedikit terkejut oleh kekuatan pihak lawan. Xiong Yuan di kejauhan melihat kegelisahan dan baru saja ia akan bergegas maju untuk menghentikan pertempuran. Xiaoyan pun tersenyum dan menahan Xiong Yuan untuk menghentikan pertempuran. Xiaoyan pun segera berkata bahwa pertempuran baru saja dimulai dan ia sudah lama tidak merasakan hal yang seperti ini. Kakak Xiong Yuan tidak perlu khawatir karena wajar saja terluka dalam sebuah pertempuran. Sementara itu di sisi lain Mu Feng pun terdiam karena ia belum pernah melihat orang yang tangguh seperti ini. Segera ia pun mengerti bahwa Xiaoyan sebenarnya belum menggunakan semua kekuatannya. Sementara itu Xiaoyan tersenyum sebelum akhirnya kelompok api cemerlang yang tak terhitung jumlahnya segera melonjak dari tubuh Xiaoyan. Melihat pemandangan aneh ini semua orang di sekitarnya pun dibuat kagum. Di benua ini hanya alkemis yang memiliki kemampuan untuk memadatkan api asli. Hal ini membuat para murid yang menyaksikan pertempuran di alun-alun sangat terkejut. Mereka bahkan tidak mengetahui bahwa api ini adalah api abadi yang menyebar di benua. Mereka pun bertanya-tanya apakah sosok Xiaoyan ini adalah seorang alkemis. Keberadaan dari seorang alkemis masih sangat langka di benua ini. Selain itu, status dari masing-masing alkemis juga sangat menonjol dan tidak ada yang mau memprovokasi seorang alkemis. Sementara itu, sejak Xiaoyan memperoleh warisan dari Kaisar kuno Toshi, sekarang teratai api fusi tidak perlu dibakar. Meskipun Xiaoyan sangat tidak ingin mengungkapkan bahwa ia memiliki api yang berbeda, namun sulit untuk mengalahkan Mu Feng jika ia tidak menggunakan api yang berbeda. Di sisi lain, Mu Feng juga merasa bahwa kekuatan Xiaoyan telah berubah secara drastis dalam sekejap. Pada saat ini, Mu Feng benar-benar tidak berani mengabaikan kekuatan Xiaoyan. Akhirnya, Mu Feng pun mengeluarkan teknik kekuatan melawan Kaisar. Ini adalah teknik pembunuh Mu Feng dan seketika tubuh Mu Feng pun perlahan muncul menjadi emas pucat dan kekuatannya melonjak. Sementara itu Xiaoyan yang sudah menjadi tubuh api di udara juga menggunakan tubuh kaisarnya dan bentrokan keras segera terjadi. Suara yang memekakan telinga segera bergema di lembah Tianming dengan awan jamur besar yang naik. Gelombang energi berputar-putar dan asap tebal menutupi sosok Xiaoyan dan Mu Feng. Tak lama asap pun berangsur-angsur menghilang dan dua sosok perlahan terungkap. Pakaian Mu Feng pada saat ini telah terbakar setelah kontak dengan Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan tampak lebih baik.
Hasil ini jauh melebihi harapan semua orang yang berada di sana. Meskipun Mu Feng memiliki kualifikasi yang biasa, namun ia memiliki ribuan tahun pelatihan dan ia sangat rajin dalam praktiknya. Ia juga merupakan salah satu yang terbaik di tengah rata-rata kaisar satu bintang. Bahkan ia pernah bertarung imbang dengan seorang pria di kaisar bintang satu puncak. Namun meskipun begitu, mereka semua tidak mengetahui bahwa Xiaoyan adalah tubuh api yang berbeda. Setelah pertempuran tersebut, keduanya pun akhirnya berpegangan tangan secara relatif. Mu Feng segera berkata bahwa kekuatan saudara Xiaoyan benar-benar luar biasa. Ia tidak tahu kelompok api apa yang tiba-tiba muncul dari saudara Xiaoyan. Mu Feng pun bergumam di dalam hatinya bahwa orang ini benar-benar terlalu aneh. Jika Xiaoyan mengerahkan semua kekuatan penuhnya sekarang, maka ia khawatir ia akan mematahkan satu tangannya. Oleh karena itu, sepertinya akan lebih baik menjauh dari bocah ini di kemudian hari. Sementara itu, di sisi lain Xiaoyan hanya tersenyum dan berkata bahwa ini adalah senjata umum dan bukan apa-apa. Xiaoyan pun lanjut berkata karena pertempurannya sudah berakhir, oleh karena itu maka Xiaoyan harus pergi. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, Xiaoyan pun segera pergi diikuti dengan Xiong Yuan. Tak lama setelah itu, di suatu tempat terdengar tepuk tangan yang meriah dan Xiaoyan pun terdiam. Setelah itu, Xiaoyan pun menoleh ke atas panggung dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Xiaoyan pun berlutut dan berkata Xiaoyan menemui leluhur. Ketika lutut Xiaoyan akan menyentuh tanah, ia pun segera dihentikan oleh tangan yang kuat. Seorang lelaki tua pun langsung muncul di hadapan Xiaoyan. Sosok tersebut segera berkata ia tidak menyangka bahwa keluarga Xiao akan masih memiliki seorang kaisar dan Xiaoyan adalah satu-satunya dalam 1000 tahun terakhir. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak perlu terlalu sopan. Saat ini Xiaoyan harus kembali bersamanya menuju ke klan Xiao. Setelah itu, pria tua tersebut pun segera memegang tangan Xiaoyan dan berniat untuk pergi. Baru saja ia melangkah, tiba-tiba Kaisar Ming pun datang di belakang Xiaoyan. Kaisar Ming berkata bahwa Xiaoyan dijemput oleh dirinya. Meskipun itu adalah keturunannya dari keluarga Xiao, ia berniat untuk membawanya sebagai muridnya. Kaisar Ming berkata dengan tergesa-gesa dan ada sedikit nada ketidakpuasan. Mendengar perkataan dari Kaisar Ming, leluhur Xiaoyan yang bernama Xiao Long pun seketika menoleh. Ia pun segera berkata apa yang dikatakan oleh Kaisar Tianming. Xiaoyan berasal dari keluarga Xiao dan ia hanya memintanya untuk menjemputnya. Setelah itu, Xiaolong pun segera mengajak Xiaoyan untuk segera pergi. Saat ini, Xiaoyan adalah generasi ke-25 dari keluarga Xiao dan juga dianggap sebagai leluhur dari keluarga Xiao. Sementara itu, lelaki tua tersebut adalah Xiaolong dan ia memiliki status tinggi dalam keluarga Xiao. Ia termasuk 3 tetua tertinggi yang berasal dari keluarga Xiao. Xiaolong juga merupakan pemimpin di antara banyak kaisar di benua kaisar. Selain itu, ia juga memiliki hubungan yang baik dengan Kaisar Ming. Namun demi keselamatan Xiaoyan, keluarga Xiao sengaja mengatur Xiaolong yang kuat untuk bertemu Xiaoyan. Namun ketika di tengah perjalanan, Xiaolong melihat seorang tetua yang sedang berjudi. Xiaolong yang memang kecanduan judi hingga akhirnya malah ikut terjun berjudi. Oleh karena itu, Xiaolong pun akhirnya menugaskan Kaisar Ming untuk menjemput Xiaoyan. Sementara itu, Kaisar Ming pun bergegas maju dan meletakkan tangannya di pundak Xiaolong. Ia pun segera tertawa dan berkata bagaimana jika Xiaoyan ini menjadi muridnya. Xiaolong pun merenung sejenak sebelum akhirnya berkata karena mereka adalah teman lama, maka ia akan memberinya wajah, tetapi Xiaoyan harus memutuskan sendiri. Xiaolong dan Kaisar Ming pun akhirnya memandang ke arah Xiaoyan yang berada di samping. Xiaoyan pun seketika memandang ke arah Kaisar Ming dan Xiaolong yang menatapnya. Ketika Xiaoyan melihat bahwa Xiaolong tidak bersikeras menahannya, Xiaoyan pun segera berkata kepada Kaisar Ming. Xiaoyan berkata karena Kaisar Ming bersikeras, maka Xiaoyan akan berterima kasih kepada Kaisar Ming. Xiaoyan ingat ketika ia pertama kali berada di sini, jika bukan karena Kaisar Ming, ia tidak tahu harus pergi kemana. Oleh karena itu, Xiaoyan pun langsung setuju dengan tawaran dari Kaisar Ming. Kaisar Ming yang senang pun segera berkata jika begitu permasalahannya, maka Xiaoyan akan menjadi murid Tian Minggu.
Kaisar Ming benar-benar merasa lega karena sekarang Xiaoyan telah menjadi murid dari Tian Minggu dan ia juga seorang anggota dari keluarga Xiao. Dalam semua aspek pada saat ini Tian Minggu telah mendapatkan banyak hasil. Oleh karena itu Kaisar Ming pun mengangguk sambil tersenyum. Sementara itu Xiaolong juga tidak mengatakan apa-apa lagi pada saat ini. Ketika Kaisar Ming selesai berbicara, ia segera mengeluarkan batu biru dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun melihat batu tersebut dengan bingung, tetapi ia tidak dapat menemukan rahasia di dalam batu itu. Bersamaan dengan itu, Xiaolong pun segera berteriak kepada batu tersebut. Xiaolong segera berkata bahkan Kaisar Ming pada saat ini bersedia untuk memberikan kompas itu kepadanya. Pada saat ini, Xiaolong benar-benar berteriak dengan nada tidak senang. Menanggapi hal itu, Kaisar Ming pun segera berkata, bukankah Xiaolong juga telah diberikan kompas ini? Xiaolong pun segera berkata, sepertinya miliknya tidak sebagus yang ini. Kaisar Ming pun marah dan berkata, jika memang ia tidak suka, maka ia bisa mengembalikan kompas itu kepadanya. Menanggapi hal itu, akhirnya Xiaolong pun melangkah mundur dan berhenti berbicara. Setelah itu Kaisar Ming pun sedikit terdiam sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa ia akan memberitahunya cara menggunakan kompas ini. Kaisar Ming pun segera mengambil batu yang berada di tangan Xiaoyan. Ia berkata bahwa batu ini benar-benar sangat berharga. Murid biasa dari lembah Tianming tidak akan memilikinya. Batu ini disebut kompas di dan hanya dibuat oleh Kaisar Ming di lembah Tianming. Benda ini sangat sulit untuk dibuat, tetapi sangat mudah untuk digunakan. Tak lama setelah itu, sebuah lubang cacing kecil muncul, tetapi tidak sebanding dengan lubang cacingnya asli. Saat Xiaoyan mentransfer kekuatan spiritual Xiaoyan ke dalam kompas, sebuah gugusan cahaya akan segera muncul. Hal itu akan memberitahu di mana Xiaoyan berada saat ini, dan selama Xiaoyan tidak berada di tempat khusus, Xiaoyan dapat berteleportasi dalam sekejap. Xiaoyan pun seketika terkejut setelah melihat hal tersebut. Xiaoyan berkata bahwa benda ini benda yang sangat bagus. Xiaoyan tidak menyangka ada begitu banyak hal aneh di benua kaisar ini. Setelah sedikit penjelasan, Xiaoyan pun dengan hati-hati memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam kompas. Kelompok cahaya biru segera terurai dan posisi Xiaoyan dicatat dalam kelompok cahaya. Kegembiraan pun seketika melintas di mata Xiaoyan. Xiaoyan segera berkata bahwa ini sungguh menakjubkan. Hal ini benar-benar sangat praktis dan dengan benda ini kemanapun Xiaoyan ingin pergi, tidak hanya dapat menghemat waktu terbang tetapi juga sangat meningkatkan efisiensi. Selain itu benda ini juga sangat baik jika digunakan untuk berburu dan melarikan diri. Xiaoyan pun tertawa sebelum akhirnya berterima kasih kepada Kaisar Ming yang saat ini telah ia anggap sebagai gurunya. Kaisar Ming pun tersenyum sebelum akhirnya ia melambaikan tangannya. Setelah itu, Xiaoyan pun dengan cepat memasukkan batu tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Pada saat yang sama, Xiaolong pun segera merobek ruang dan berteriak kepada Xiaoyan. Xiaolong berkata bahwa ia harus pergi karena ia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan.